Suruhanjaya Security Malaysia SC telah mengarahkan CopyCash Foundation menghentikan semua aktivitinya serta merta termasuk rancangan untuk melancarkan tawaran syiling permulaan ICO di Malaysia esok. Arahan ini merangkumi semua aktiviti yang dinyatakan atau berhubung kait dengan kertas cadangan berkaitan ICO termasuk mana-mana jeraya wara, seminar atau acara promosi yang berkaitan dengan skim itu. Arahan tersebut dikeluarkan selepas hasil siasatan SC mendapati terdapat kemungkinan munasabah penzahiran di dalam kertas cadangan CopyCash Foundation dan wakilnya kepada bakal pelabur bercanggah dengan keperluan berkaitan di bawah Undang-Undang Security. Pelabur dinasihatkan agar berhati-hati dengan risiko penipuan dan melakukan kajian sewajarnya sebelum terlibat dalam skim ICO.